Halo guys, kembali lagi bersama saya Sulhan, yaitu di Katrol Vlog Channel ya. Kali ini saya mau jalan ke masjid guys bersama Kang Dikdik Arya. Oke teman-teman, untuk video selanjutnya gimana di masjid sana ya, langsung saja ke video ya. Check it out. Welcome to Katrol Vlog Channel, foreign and domestic vlogs. If this video is useful, don't forget to subscribe to be more passionate about working. Best regards, Sulhan. Oke, teman-teman lanjut. Saya menuju ke masjid Bunut yang ada di sana ya, di depan sana. Ini bersama Kang Dikdik juga Mamu. Josimbai. Panasnya yuh, panas banget hari ini. Alhamdulillah ya nggak hujan, biasanya hujan tiap sore pak. Jadi suasananya pada siang hari ini alhamdulillah cerah banget. Dan gimana kabar kalian semua di siang hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan semua rezekinya dan juga bisnisnya ya. Aduh, panas banget guys. Suasananya panas banget, kayaknya mau hujan tuh, mendung-mendung. Slipper baru sudah. Slipper baru. Si kata suruh-suruh itu, suruh apa namanya, suruh saya keluarin sana atas lah, pel dia kan, ada kan itu. Beginilah guys, keadaannya jalan sholat Jumat yang ada di kampung Bunut ya. Saya bersama teman saya, tiga orang di sini. Sambil melihat-lihat keindahan alam kota Brunei Darussalam. Jadi saya jalan kaki guys, karena kan mobilnya dibawa teman saya ya, bisa bawa mobil. Jadi jalan kaki mungkin 10 menit lah dari tempat kerja saya. Jadi setiap langkah itu dihitung ibadah teman-teman. Dan apa kabarnya para subscriber-subscriber saya, khususnya yang ada di Brunei Darussalam. Saya doain teman-teman semua dilancarkan segala urusannya dan juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada Jumat hari ini semoga kalian juga sholat Jumat. Ayo bareng-bareng sholat Jumat. Selagi kita itu masih sehat, jangan lupa sholat Jumat, karena sholat Jumat itu wajib bagi orang laki-laki ya, yaitu fardu ain. Sebentar lagi udah mau azan. Kemarin ada yang minta yaitu suruh syuting pas waktu azan ya. Nanti kalau nyampe sana belum azan, saya syuting di sana ya azannya, biar teman-teman lihat ya. Ada permintaan dari satu subscriber kemarin yaitu suruh syuting pas azan di masjid. Oke guys, lanjut. Panas-panasan ini. Sebentar lagi udah mau azan. Brunei ini memang sangat panas guys, termasuk garis khatulistiwa ya. Jadi buat teman-teman yang baru ke Brunei jangan kaget kalau keadaan Brunei itu memang sangat panas ya. Apalagi jam-jam segini nih. Ini jam berapa sih ini mas?
jam 12.30 ya? Oh, ini ada jamnya. Oh, jam 12.30. Sebenarnya dekat, teman-teman. Kalau bawa mobil juga mungkin 5 menit udah nyampe. Cuman karena kan lebih banyak ibadahnya ya. Ya, jadinya jalan kaki itu setiap langkah dihitung ibadah katanya. Asalkan kita itu lillahi ta'ala. Ini udah dekat masjidnya. Oh iya, teman-teman, sedikit informasi ya. Yang mau makan ala bakso sensasi, yaitu tepatnya berada di S3 atau yang tempat medikal itu di sebelahnya, yaitu hotel. Sebelahnya hotel mana ya itu ya, lupa. Times Square. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman Indonesia yang suka makan bakso, di sana itu ada berbagai macam bakso. Sedikit informasi lagi dan buat teman-teman ya yang mau kerja ke luar negeri, khususnya TKW, silakan komen di kolom komentar, karena kan saya itu butuh 8 orang. Nih, masjidnya udah nyampe, teman-teman ya. Masjidnya itu udah di sana. Panas banget, panas banget. Awas, awas kereta. Ale. Mas. Barang keras, Pak. Jadi saya ini udah nyampe parkiran ya. Parkirannya itu di sini, teman-teman. Ini di pinggir jalan. Soalnya di parkirannya yang asli sana udah full. Kalau udah kayak gini ini, ini jam-jam terakhir ya. Sekejap lagi udah azan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya dan juga para subscriber-subscriber yang ada di Brunei. Dukung terus channel saya, yaitu di Katol Vlog Channel. Jadi suasana masjidnya itu seperti ini, teman-teman. Udah mau azan itu ya, emang parkiran udah full. Jadi enakan jalan kaki, teman-teman ya, sehat lagi. Apalagi panas-panas ini cocok juga buat diet. Well guys, mungkin videonya saya tutup dulu karena kan saya mau masuk masjid, gak boleh main kamera ya, fokus sholat. Okay guys, nanti kalau pulangnya gak hujan saya lanjut lagi. Allahu Akbar, Allah.